Yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan bermain game The Mimic. Nah, jadi ada update terbaru yaitu The Witch Trial. Di sini bersama gua ada si Blue. Halo. Nah, di sini juga ada si Opas, teman-teman. Halo. Oke, ada Groza, kepala bakso ini. Halo. Oke, di sini juga ada si Sas, teman-teman. Halo. Jadi kami berempat, kami berlima, teman-teman, bakal memainkan game ini. By the way, tadi sebelum kita ngumpul gini, ada sedikit cutscene ya guys ya. Ada 4 monster yang setiap monsternya itu melambangkan sesuatu. Ada kecemburuan, kemarahan, pengendali, dan lahir kembali. Lalu ada satu sosok manusia kayaknya yang berhasil mengalahkan semua monster itu. Dan semua monster itu disegel, teman-teman. Ayo guys, kalau gitu kita bakal berangkat dulu ini. Nah, teman-teman, kita bakal terus berjalan ini. Di sini ada pohon yang gede, tumbang, teman-teman. Oke. Oh, rupanya bener, guys. Bukan kunang-kunang, tapi kupu-kupu. Ya, seperti biasa, kalau game The Mimic biasanya itu kupu-kupu yang bercahaya. Nah, ini kayaknya sebuah jembatan gitu. Oke. Ini jembatan. Ya, jembatannya kurang asem. What was that? Parah. Suaranya itu loh. Aduh, Ma. Ini nah, di situ kayak ada pintu cahaya. Kemana? Kemana, Sas? Kita ambil kupu-kupu. Oke, ambil kupu-kupu dulu. Oh, di situ ada kupu-kupu ya? Tapi warna putih, nggak warna kuning, teman-teman. Kalau yang petunjuk jalan itu warna kuning, guys. Oke, kalau gitu gue bakal ambil kupu-kupunya, teman-teman. Nah, ini dia kupu-kupunya. Jadi kita mesti pakai kupu-kupu ini buat buka pintu ya. Harusnya sih ya, kayak gitu. Harus buka pintu pakai itu. Nah, gue bakal sentuhin kupu-kupunya ke pintu ini, teman-teman. Nah, bener, guys. Gue langsung teleport ini. Oh, bukan teleport, cuma terbuka doang. Guys, harus pakai ininya, harus pakai lenteranya. Nah, ini kita lagi berada di sebuah labirin ya, teman-teman ya. Ada di sebuah labirin. Tadi kita disuruh cari scroll, teman-teman. Jadi gue udah buat sedikit tips ini. Di tempat pertama ini kita mesti cari 2 monster kanan dan 2 monster kiri. Oke, jadi di sini ada 4 patung dan kita mesti temukan scrollnya ya, Sas ya. Benar kagak? Temukan scroll. Oke, gue lagi di dalam ini, gelap banget. Di sini ada tangan gitu, teman-teman, tangan gede. Oke, kita jalan lurus aja ya supaya nggak bingung ya. Apa itu? Itu juga tangan ya, guys ya. Itu ada itu. Di mana? Di mana, Groza? Kanan. Oke. Di mana? Hello hantu. Itu ya. Itu bang. Dua orang. Oke. Oke, 2 orang. Cuma satu gue lihat. Oke, kabur. Dan kita mesti ambil gulungannya. Ketahan. Lari, ya, si Blue meninggoy. Oke. Dua. Jalan buntu. Kagak. Oke, gua kabur dulu. By the way, gua sampai dapat 3 item loh, guys. Oh, alah. Parah. Bang, sini bang. Ya, on the way. Ini stamina gue udah habis ini. Kalau hantunya muncul di belakang gue, auto meninggoy. Yuk, gue udah sampai di sini, teman-teman. Gue juga udah dapat gulungannya ini. Berarti yang sebelah sini kah? Gue coba letakin. Iya, bener, teman-teman. Ini adalah monster kecemburuan ya. Harusnya sih gitu. Ya udah, berikutnya kita masuk ke gua yang ini. Tapi bentar dulu, guys. Gue bakal coba lagi nih. Soalnya gue dapat 3 scroll. Kayaknya nggak bisa spam deh. Klik itu. Tadi spam klik tadi jadi iya. Kamu. Oh, bisa dong. GG Gaming. Iya, yang ini kemarahan. Berarti kita nggak perlu yang kiri lagi. Sekarang yang kanan. Kita kanan. Yang kanan paling ujung aja, teman-teman. Paling ujung. Nah, kita bakal mulai dari. Hah? Di mana? Itu ada depan-depan ada satu-satu. Itu tuh. Itu. Di mana? Itu depan abang depan. Depan abang. Itu depan. Kok gua kagak kelihatan sih? Oh iya, itu ada. Itu ada. Ambil. Oke. Iya, si Blue jadi tumbal lagi. Kayaknya internetnya lemot deh. Oke, kita bakal masukin lagi. Apakah yang ini? Bukan, teman-teman. Yang ini? Nah, yang pengendali, guys. Oke. Kalau yang ini gue juga dapat nih. Apakah bener? Lain ya, guys, ya. Nggak bisa. Kita butuh satu lagi. Iya, gue spam tadi soalnya panik. Nah, sekarang kita masuk lagi ke labirin yang ini. Ada? Di mana? Kok mata kalian jeli banget sih? Gue kagak bisa lihat loh, guys, dari jauh. Kelihatan tau, Bang. Gelap ini. Di kanan nih. Di mana? Di kanan. Kita di sini malah ngejar hantunya ya, guys, ya. Bukan didatangin. Oke, mana? Oke, itu dia. Semoga aja yang beda. Gua bakal ambil dulu. Oke. Go. Sama ya? Sama ya? Lihat dari mana sih? Aduh, gua kagak ngerti.
Ya rupanya gue ya, ditangkap ya, dong. Kurang asem dah. Astaga naga, kaki gue sampai dingin. Rupanya si Opas juga meningkoy. Hai Opas. Nah kita mulai lagi ya ini ya. Oke teman-teman, gue bakal lindungi kalian, tenang aja. Nah kalian cek yang sana, Blue, lu ambil yang sana Blue ya. Gue ambil yang sini ya. Oke, kayaknya ini deh. Oke, go 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 go. Go kabur kabur kabur. Kabur kabur. Gue juga dapat, gue juga dapat. Tidak. Oke. Eh sini ya harusnya ya. Oh no, stamina gue habis. No please, please. No. 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 No, stamina gue habis. Sas, jadi tumbal Sas. Sas. Kurang asem dah. Terima kasih bang, untung tadi abang tidak belok, jadi saya tidak mati. Kurang asuh. Nah, masukin Sas, masukin. Oke, nah kita berhasil teman-teman. Jadi setelah ini kita mesti kemana? Kita ke lurus sana, lurus-lurus. Mana sih lurus? Yang mana? Yang tengah sini ya? Nah teman-teman kita bakal lanjutkan perjalanan kita. Di sini ada hantu juga. Itu di kiri bang, di kiri ada hantunya bang, lari bang. Oke, kabur, kabur, kabur. Lari. Pintu buat keluar dari labirin ini mana guys? Di sini ada pintu, nanti ada pintu. Oh, di sebelah kiri sini. Jangan lari dulu kalau nggak ada hantunya, nanti stamina kalian nggak cukup. Eh, itu hantunya. Lari, oke, mama. Oke, kabur, 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 kabur. Kabur, kabur. Ikuti lanjut. Kita bakal masuk ke ini guys, area yang warna merah ini. Nah, teman-teman, kita sekarang berada di sebuah hutan ya ini ya. Iya benar kayaknya ya, ini hutan. Dan kita bakal lihat di sini ada rumah, teman-teman. Buset dah. Ini rumahnya ditimpuk batu nih. Rumah di gua. Oke, iya rumah di gua ya. Abang, kita bakal masuk bang. Teman-teman. Aku. Oke. Nah, lo. Ada cicak teman-teman. Cicak. Parah. Cicaknya gede banget bang. Nah, kita bakal masuk lagi ke sini. Iya lagi hujan. Ada darah teman-teman. Ada darah. Ini kita masih kemana lagi? Ke sini kayaknya ya. Ada pintu di sini. Oke. Tapi harus butuh itu kita abang aja bang. Gue bakal buka pintunya. Di sini ada tulang. Oke. Kita mesti ngapain ini? Kita buka lagi pintunya di sini. Oh, kita butuh sesuatu ya guys ya. Di sini bang, aku tahu batas saya di mana bang. Oh, pintu yang sebelah sini. Oke. Buka. Ada butterfly. Nah, di sini ada butterfly teman-teman. Butterflynya warna putih lagi. Oke, ini kayaknya tempat berdoa gitu teman-teman. Kita bakal keluar dulu. Kita langsung jalan aja ini. Nah, oke, langsung teleport lagi. Kita bakal kesini. Ini kenapa ada cahaya? Oh. Tiba-tiba si cicaknya muncul. Parah. Udah, di sini kagak ada apa-apa guys. Di sini. Gak ada apa-apa. Oh, cuman ada tulisan behind you. Buset dah. Dan ini tulisan bahasa Jepang, artinya Naruto. Bahaya. Sembarangan gua. Oke, apa? Ada apa? Tapi di sini bentar. Si Groza harus ikut, bang. Di sini ini satu-satu TP-nya satu-satu, gak langsung bareng-bareng gitu. Oh, gitu. Oke lah. Mau kagak mau kita tunggu Groza dulu. Tadi dia ya, AFK dipanggil emaknya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bakal lanjutin perjalanan kita. Ini si Grozanya nggak tahu kemana, agak lama ya, guys ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Ini juga ada gua, tapi ada rantainya, teman-teman. Nah, ini juga hutan ya, guys ya. Kita kembali ke hutan lagi. Bersembunyi di dalam semak-semak kalau kamu mendengarkan suara langkah kaki. Kita kemana dulu nih? Biar langsung ke tempat gubuk. Di sini ada gubuk kecil ya. Langsung masuk aja, teman-teman. Langsung masuk aja. Di sini kita ambil apa? Oh. Ambil kunci bang, di sini bang. Buka ini. Di sini? Oke. Buka tatami. Bentar. Apa itu tatami? Saya juga nggak tahu. Kayaknya sejenis alas tikar. Kagak bisa masuk kan? Mundur. Enggak bisa. Mundur. Kalau dia masuk toh enggak bakal. Oke. Dah, bentar. Gua bakal udah terbuka nih. Ambil, Bang. Udah gua buka pakai kunci dan gua dapat katana, teman-teman ya. Yeah. Itu apa itu? Di atas kayak ada. Oh, kagak ada apa-apa sih. Balik. Oke, makanya staminanya di save. Ya. Masuk agak dalam, masuk agak dalam. Dia lewat tuh. Aman. Tuh. Mundur lagi. Padahal gua cuma mau tunjukin. Panik, Bang. Iya, pelan-pelan. Ke sini ya, Sas ya. Kiri, Bang. Oke. Gas ke sini. Lalu letakin katananya di mana? Di sini. Di sini. Putih. Please. Oke. Nah, berhasil, teman-teman. Monster. Masuk semak-semak. Go. Aduh. Belakang.
Di sini kayaknya ada dua monster deh guys. Iya, agak berbeda. Monster, satu kelabang kayak cacing gitulah. Terus okay, satu okay. lagi yang kandung gede. Eh bang, sini bang, satu. Sini bang. Oke. Semak 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 semak. Semak semak. Lari. Buset tinggi banget hantunya. lewat aduh. Tinggi banget sih. Oh, serem. Oke. Kayaknya tadi di bawah situ ya? Bentar. Di sini ya? Kita di. Oh, kita mesti ini menggali teman-teman. Kalau ada hantunya. Oke. Lari. Ada hantunya. Ada apa? Oke, kupu-kupunya udah ambil. Di mana sa? Blue. Lu jangan buat panik, Blue kurang asem. Oke, kita berangkat lagi teman-teman, kita langsung berangkat lagi. Barbar gaming. Jangan barbar, Sas. Oke, main aman aja. Ini itemnya sekali meninggoy hilang. Tuh kan. Oke, dalam. Dalam. Gua coba liatin ya. Oh, kali ini yang tinggi, teman-teman. Balik lagi dong. Jangan dipancing lagi. Pancing ke sini berarti, guys. Pancing kiri. Yang benar itu gini. Bentar. Mana dia? Enggak kelihatan. Kanan dia. Sas, ini kita masih kemana lagi, Sas? Kita ada nanti lah, By the way, si Grozanya udah nyusul. Halo. Sini ya. Dik. Oke, mesti gali lagi. Dekat sini semak. Enggak ada. Lari, belakang. Oke, ada tulang, Lari. Bentar. Oke, udah dapat kuncinya. Di mana cicak? Walah. Itu di belakang. Kabur. Lari. Oke. Buka. Go. Oke, ini masih gimana? Oke, pakai spirit ya. Waduh, mah di sini ada foto seram, teman-teman. Oh, ini pasti kunci skeleton. Oke. Nah, gua dapat lagi katana warna hitam. Ayo balik lagi yuk. Oke, go. Gua bakal letakin lagi katananya. Taruh, Bang. Oke, taruh. Nice, udah terletak. Nah, sekarang apa lagi? Oh no. Simpen stamina. Laba. Iya, Sas meninggoy. Masuk. Itu. Abang bunuh diri aja. Laba-labanya. Untungnya di spawn. Awas, Bang. Oh, di spawn ya? Oh, ya udah bunuh diri aja, guys. Hantu, I'm coming. Oh, kayak gitu teman-teman jump scare-nya. Parah dah. Bukannya kabur dari hantu, malah mengejar hantu. Oh, di sini toh, di tempat yang rantai tadi. Oke, kayaknya ada teman kita yang masuk ke ini, guys, ke portal yang ada rantai tadi. Lalu tiba-tiba kita teleport. Ini udah ke tempat yang ketiga ini harusnya. Siapa itu yang masuk tadi, woi? Kurang asem, kagak nungguin gua. Enggak itu. Sorry. Gak apa-apa. Intinya masuk tempat rantai tadi, teman-teman. Nah, ini apa lagi nih? Oke. Ini apa ini? Aku adalah ibu yang enggak baik. Nah, ada kaca. Oke, dia lagi berkaca, teman-teman. Dia bilang dia ada perasaan impulsif gitu. Impulsif itu bisa dibilang kayak sesuatu yang aneh gitu ya, teman-teman ya. Dan apa ini? Tetangganya suka ngomongin dia dari belakang. Oke, dia hanya ingin normal. Dan satu hari dia membuat perjanjian dengan iblis, teman-teman. Si iblisnya suruh dia makan kupu-kupu ini. Lalu dia menjadi sesuatu yang sangat jahat. Buset dah. Ini kenapa ada dua ya, guys ya? By the way, itu kayaknya emaknya Hiachi ya, teman-teman ya. Harusnya sih itu emaknya Hiachi ya. Hantunya cepet terus. Kita sambil butterfly di hantunya gitu, Bang. Ambil butterfly kayak, dari kayak hantu. Kayak match pertama, tapi lebih cepat gitu hantunya. Oke. Di sini kita ke school kiri dulu. Kiri dulu ya. Waduh, ini lampu gua mati lagi di kamar, kurang asem dah. Jadi bang, kita mesti ini apa ini di sini? Kayak di ini, Bang. Masuk ke dalam rumah aman dua. Ya. Tuh. Ya. Oh, masih dipancing? Iya, kan biar itu, Bang. Kita kan ambil butterfly ya, Bang. Oh iya, oke. Tapi jangan sampai mati juga mancingnya. Lari. Ya, stamina gua habis dulu, lupa. Skulnya. Bentar. Situ ya? Oke, ya, masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada tengkorak. Kita mesti ngapain? Mesti klik ini ya warna random, hijau ya. Random. Jadi, di mana susunan yang benar? Ini udah susunannya random, Bang. Kita enggak bisa tahu susunan apa aja. Random gitu. Oh gitu. Kita harus nebak-nebak gitu. Oke, bagaimana kalau hijau di atas 2, merah di bawah 2? Enggak bisa ya? Bisa. Atau sini hijau 2, sini merah 2. 2 sini juga enggak bisa. Hijau sini 2. Oke. Nah, ini baru bener. Nah, nice. Hijau 2 sini. Sekarang kemana lagi kita? Sini. Cari kita balik apa? Awal, Bang. Kita balik awal, Bang. Balik awal ya. Ya udah langsung jalan aja lagi. Kanan kita. Awas.
Oke. Pada meninggoy ya. Nah, dua bocil meninggoy. Umpan. Kagak bisa di sini, hantunya kagak mau makan umpan, woi. Ke sini, ke school, ke school. Oke, ya udah ke sini aja lah. School dulu dah. Bukan school, woi, skull. Kalau school mah sekolah. Nah, ini dia sini. Oh, bukan. Bentar. Itu hantu di situ, hantunya di situ. Mana? Ah, itu dia. Lah, lewat doang. Oke. Ambil. Ah, ketutup, woi. Jangan di depan gua tadi. Gua kagak bisa klik. Di mana? Di mana? Itu. Lah, gua nyangkut. Kurang asem. Gua dapat juga, tapi masalah meninggoy. Warna apa belum? Warna hitam. Oke, pas kita masih kemana nih, pas? Waduh, dua bocil tersesat kita. Oke. Intinya yang tengkorak mana dulu? Tengkorak mana? Sini. Sebelah kanan sini. Tengkorak di sini. Nah, ini nih. Oke, kita bakal ini dulu, guys. Perbaiki kombinasi tengkoraknya dulu. Nah, kalau yang ada lampu merah gini berarti tengkorak, guys. Iya, tengkorak. Oke, bentar. Oke, gue bakal pasang kombinasinya, coba dulu. Kagak bisa kayaknya yang ini. Kayak gini juga nggak bisa. Bagaimana kalau hijau belakang dua? Juga nggak bisa. Kalau samping sini gimana? Nggak bisa. Agak bisa. Jadi gue matiin dulu. Jangan-jangan dia mesti kayak di reset lagi. Nah tuh. Loh, kok bisa? Aneh, ini merah semua, woi. Oh, hijau satu doang. Perasaan tadi gue udah kayak gini dah. Oh, alah. Ya udah. Sekarang kita mesti ngapain lagi, guys? Mesti ngambil yang itu ya, spiritnya ya. Yang putih, Bang. Kita tinggal butuh satu itu, yang putih. Ini kalau udah dapat dua-duanya itu. Aku ada yang hitam soalnya, Bang. Tuh, lewat tuh. Oke, go. Itu bukan. Bukan ya? Bukan, itu side. Ya, si Blue meninggoy. Ya, corrupted itu lagi side. Oke, bentar, gua dengar suara nih. Tuh. Apa itu? Itu sabit, Don. Woi, awas, sabit ya. Korup ya? Itu sabit, we. Mah, sekarang korupnya di sini. Oh, tuh. Oke, gua dapat. Yang mana, Bang? Gua dapat. Udah, tuh hantunya tuh. Ya, si Blue-nya meninggoy. Loh, kenapa diam di sini? Woi, hantunya diam di sini, woi. Nah, akhirnya dia pergi juga. Udah. Kacau dah. Dia kaku. Oke, ke tempat teleport lagi. Gua udah dapat 2 kupu-kupu nih. Abang dapat yang putih. Hey, gimana? Iya, dua-duanya udah dapat. Bang, sini, Bang. Kita perlu ke sini, Bang. Ke sini. Tunggu. Oke, kita mana? Jaga Bang. Tunggu dulu. Oke, gua ketemu tempat teleport. Bentar, gua isi stamina dulu. Gua isi stamina. Oke, tenang aja, guys. Nanti teleport bareng kok. Mas. Aduh. Wih. Udah, kita dapat nih. Aku dapat korup. Oke, gua bakal menuju ke ini, guys. Bakal menuju ke tempat teleport di sini ya. Oke, masuk dalam gua ini lalu ke sini, Bang. Turun. Yang mana? Turun bawah. Teleport. Oh iya, ada gua gitu, teman-teman. Nah, kita tiba-tiba pindah ke sini ya, guys, ya. Loh, banyak tangga. Kalau jatuh sebelum dari awal, Bang. Tunggu. Oke, kalau gitu gua jalan kaki aja ya. Katanya di sini kita mesti menemukan 2 api. Lari aja, Bang. Nggak ada hantu kok, aman. Bentar. Slow. Di sini nggak ada hantu ya? Yang nggak ada hantu, aman. Jadi kalau mau lari, tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Bentar. Ini, Bang, taruh, Bang. Siap. Yang warna putih sini. Yang putih. Warna putih. Oke, gua coba letakin. Nah, teman-teman. Mantap jiwa. Mantap. Oke, kita bakal mulai lagi, guys. Itu. Mana lagi? Atas sana ya? Atau di bawah? Di atas. Dan ini agak sempit. Terus nih. Di sini kita ke sini, Bang. Ke sini kayaknya. Tuh apinya di sana. Taruh. Nah, kita bakal letakin di sini. Api yang ini agak merah gelap, teman-teman. Nah. Oke. Udah diletakin kayak gini, kita mesti gimana? Kita kesini, Bang. Kita kesini. Kembali lagi. Tapi hati-hati ya, sini. Terus turun. Oke. Turun ke bawah. Hati-hati. Mesti loncat lagi. Berarti udah selesai nih. Kita udah bakar rohnya, teman-teman, ya. Ini masuk. Ke exit. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini, Bang. Opa, sini. Loh, sini. Ini balik ke kampung yang tadi ya? Ya, kita tuh harus balik ke tempat tadi, Bang. Soalnya kan tadi ada putih-putih, lihat nggak? Yang pintu gede itu. Oke. Nanti kalau kita taruh itu, dua itu kan kebuka, itu langsung kebuka. Jadi kita akan balik lagi. Sip. Hantunya. Oke, masuk, buruan. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Masih ada. Tuh, punten. Punten, Bang. Parah. Oke, go. Sini, guys. Kanan. Gas. Astaga naga. Nah, ini si Grozanya kagak dimakan dong sama hantunya, kurang asem. Yuk, kita bakal ke sini ya. Ini ya. Kita ke sini. Oh iya, tadi sini kan tertutup ya. Tadi tertutup. Ini hutan. Yang waktu aku ngumpet di pohon. Yakin bukan? Beda lagi. Lain. Lah, ini apa ini? Hitam. Teleport ya. Kita langsung tiba-tiba muncul sebuah cutscene ini, teman-teman ya. Oke, itu ada hantu
tengkoraknya dan di atasnya ada tangan gitu, teman-teman. Oke, ada pohon sakura juga. Oke, ini hadap depan. Aku tidak sakit, katanya. Aku bukan ibu yang jahat. Dia merencanakan ini, dia mengendalikanku. Dia membuatku jadi begini, teman-teman. Tamat, bro, tamat. Let's go. Iya, tamat kita, teman-teman, ya. Finally. The Mimic. Dan kita berhasil menyelesaikan The Witch Trial, teman-teman. Oke lah guys, jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like. Bye. And see you in the next bye-bye. Video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.